Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surah Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sekarang kita dah sampai ke match keempat Liga Super 2023. Sepatutnya berlangsung 7 match, tapi 6 match je yang dapat dijalankan. Match di antara Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur City kena postpone sebab hujan lebat sangat dekat Paroi. Hujan tu tak apalah sebenarnya sebab benda kita tak boleh kontrol, tapi masalahnya padang banjir, bola tak boleh nak bergolek. Bab padang ni dah banyak kali kita bincang. Sekarang ni dah ada orang nak sponsor dah pun. Itu pun ada lagi orang yang tak nak ambil pot pasal padang dia yang barai tu. Okey, kita mulakan recap kali ni dengan match di antara JDT menentang Kelantan. JDT menang tu kira dah confirm lah. Korang bayangkan, first try Kelantan datang pada minit ke-43. Lama betul nak buat first try tu pun. Time tu JDT dah skor 3 biji lah pun. Cuma lepas 4 match, akhirnya ada juga team yang berjaya skor gol bila lawan JDT. Kalau tak, 3 match sebelum ni, JDT madang clean sheet je. Syan Hazmi tu, kalau boleh dia bawa latur-latur masuk dalam padang, tantah dia main latur-latur sambil tunggu opponent buat try ke gawang dia. Walaupun Kelantan skor penalti je, tapi at least berjaya membolosi gawang JDT. Dekat home JDT pula tu. Nak menang susah. So dapat gol lawan JDT ni pun kira bagus dah ni. So match tamat dengan keputusan 5-1. Lagi elok daripada kena bantai 7-0 dekat home sendiri pula tu. Lagipun Kelantan ni main tanpa dua tonggak pertahanan import diorang, iaitu bekas player JDT, Carly Di Murga, dan seorang lagi import daripada Filipin juga, Rontini. Mula-mula ramai juga yang pelik. Yelah, bila lawan JDT je, tiba-tiba main player, star player tak boleh nak diturunkan. Ada gentleman agreement juga ke? Tapi Bos Zam dah explain, Carly Di Murga memang betul-betul injured. Dia injured time Kelantan lawan Penang dalam match sebelum ni. Rontini pula kena gantung match lepas dapat red card dalam match lawan Penang tu juga. So tak ada isu lah pasal benda ni. Next match, Penang bertemu dengan Selangor. Akhirnya lepas 4 match, Uzaibi PE diturunkan juga dalam first 11 Selangor. Ingatkan beli penat-penat nak buat stok peram je dekat bench. Nasib baik lah dapat turun dekat match keempat ni. Awal-awal match ni nampak fight-fight juga. Penang bertahan dengan baik. Cuma part attacking tu diorang bersepah sikit lah. The best try Penang time minute ke-23. Tapi sayangnya tandukan Rafael Victor kena palang. Cuma sikit lagi je Khairul Azhan nak own goal sebab bola melantun kena kepala dia. Nasib baik melantun keluar. Kalau melantun ke dalam, memang skor lah tu. Pada minit ke-27, Selangor berjaya skor gol pendahuluan hasil counter attack yang digerakkan oleh Miki. Mencicit juga player Penang nak kejar Miki dengan situasi 3-1 tu, tak ada masalah Aaron nak sudahkan hantaran Miki. Time second half, Penang mula rancak attack Selangor. Tapi lama juga nak dapatkan gol penyamaan. Agak last minute juga pada minit ke-87. Farid Shah angkat free kick dan ditanduk kapten tinggi lampai Penang, Rafael Victor. Tapi benda tak tahan lama. 2 minit lepas tu, Selangor skor gol kedua diorang. Memang puas hati dapat skor gol kemenangan di saat akhir di home lawan pula tu. So match tamat dengan keputusan 1-2 memihak pasukan pelawat Selangor. Sekarang ni Selangor masih kekal dengan rekod tanpa kalah lepas 4 match. Next, Perak bertemu dengan Kuching City. Kalau based on kedua-dua team ni, sepatutnya tak ada apa-apa yang menarik yang berlaku. Tapi korang kena tahu satu benda ni. Perak akhirnya menang first match diorang dalam musim ni. Dan ini juga match ketiga berturut-turut Perak tak bolos. Tiga mata ni berjaya melonjakkan Perak ke kedudukan ke-6 Liga. Lepas 4 match ni, kita dah boleh nampak calon-calon team top 4 Liga dan calon-calon bottom league. Top scorer pula, sekarang ni ada 5 player yang berjaya menjaringkan 3 gol. 3 daripadanya player JDT dan Arif Aiman, satu-satunya player lokal yang berjaya skor 3 gol setakat ni. Berjaya skor gol dalam 3 match berturut-turut pula tu. Okay, aku rasa itu sahaja untuk recap kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.